Takjub melihat ketampanan Rayaza, bos juragan 99 Raffi kalau bikin anak bagus-bagus. Dikutip dari suara.com, pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini dikaruniai dua orang putra, Rafata dan Rayaza. Kedua anak mereka juga memiliki popularitas yang tinggi di tengah publik. Raffi dan Nagita dicap punya bibit unggul karena melahirkan dua putra tampan. Bahkan para si bungsu Rayaza yang baru 2 bulan sudah mencuri perhatian. Kali ini giliran juragan 99 Gilang Widya Pramana yang mengakui ketampanan anak-anak Raffi Ahmad. Momen tersebut terlihat dalam unggahan Instagram Raffi Ahmad baru-baru ini. Nampak Gilang takjub dengan ketampanan Rayaza. Sontak ia melempar celetukan yang membuat Raffi dan Nagita tertawa. "Raffi kalau bikin anak ini bagus-bagus ya, sunatnya pas ini," kata Gilang disambut tawa Raffi dan Nagita. Melihat kolom komentar, netizen langsung setuju dengan ucapan suami Sandi Purnamasari itu. Pasalnya Rafata dan Rayaza memang punya paras yang tampan. "Hahaha, setuju Mas Gilang, bibit unggul semua anaknya Raffi," tulis netizen. "Rafata Rayaza emang ganteng banget sih," sahut lainnya. Keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selalu menjadi sorotan netizen. Hal itu terjadi seiring dengan video di channel YouTube Rans Entertainment yang sering membagikan aktivitas keseharian keluarga yang dijuluki Sultan itu. Wah, bagaimana nih menurut kalian? Rayaza dan Rafathar ganteng gak nih? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.